saya sampai sini. Eh, tengok dekat sana. Ada ramai orang lah ambil gambar. Jom, kita sertai mereka nak. Jom, kita jalan-jalan. Cikgu, macam mana kita dah jalan-jalan tadi? Penat kan? Apa kata kita teruskan pelajaran kita berkaitan dengan lawatan kita tadi? Untuk itu, cikgu nak anak-anak murid cikgu merujuk buku teks muka surat 103 yang bertajuk Lawatan Patriotik. Kalau anak-anak murid cikgu dah bersedia dengan pen, kertas dan buku catatan, jom kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pelajaran kita pada hari ini berpandukan kepada standard pembelajaran 1.2.1, iaitu bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertata susila mengikut konteks. Maksudnya mengikut tajuk kita tadi, iaitu lawatan patriotik. Jadi, apa pula kriteria kejayaan yang perlu kamu capai dan kuasai pada hari ini? Kamu perlu dapat membuat 2 daripada 3 pertimbangan dan keputusan tentang bahan dalam buku teks tadi secara bertata susila. Baiklah, mari kita lihat buku teks halaman 103. Jadi ini adalah maklumat yang terdapat dalam buku teks halaman 103. Kita dapat lihat Encik Nazri dan keluarganya ingin mengadakan lawatan patriotik. Mereka melayari Instagram untuk mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Hasil carian mereka, mereka dapat mencari dan mengenal pasti 3 lokasi lawatan patriotik yang ingin mereka pergi. Lokasi yang pertama, mari kita lihat. Kita ada Tugu Negara. Okay, di mana terletaknya Tugu Negara? Di Jalan Parlimen Kuala Lumpur. Dibina pada tahun 1966 pada tanggal 8 Februari. Dan tujuan Tugu Negara ini dibina adalah sebagai simbol memperingati perjuangan prajurit yang gugur ketika mempertahankan kedaulatan tanah air. Dah lama dah, betul tak? Masa Tugu Negara ni dibina, cikgu pun belum lahir lagi. Okay, baiklah, tempat lawatan patriotik yang kedua pula, iaitu Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Di manakah terletaknya bangunan ini? Terletak di Jalan Parameswara, Bandar Hilir, Melaka. Bila agaknya bangunan ini dibuka secara rasmi kepada orang ramai untuk lawatan? Dibuka pada 31 Ogos tahun 1985. Pada masa ni umur cikgu baru 1 tahun. Siapa punya beritahu cikgu umur cikgu berapa sekarang ni? Baiklah. Dan bangunan ini dibina sebagai sebuah memorial yang menyimpan dokumen dan artifak yang berkaitan dengan kemerdekaan negara. Jadi, maklumat, dokumen dan artifak tentang kemerdekaan negara dapat kita peroleh dengan melawat ke bangunan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan yang terletak di Melaka. Dan tempat lawatan patriotik yang ketiga ialah Istana Negara. Di mana terletaknya Istana Negara ini? Terletak di Jalan Tunku Abdul Halim, Kuala Lumpur dan digunakan secara rasmi pada 15 November tahun 2011. Istana Negara ini dibina sebagai simbol kedaulatan negara dan raja berperlembagaan serta melambangkan prinsip kesetiaan rakyat Malaysia kepada raja dan negara. Jadi ini menjadi simbol bahawa raja dan negara adalah pemerintah utama di Malaysia. Baiklah, setelah kita meneliti maklumat tentang lokasi-lokasi lawatan patriotik yang ingin Encik Nazri dan keluarga pergi, mereka sekeluarga telah membuat perbincangan. Apa kata kita lihat dialog berikut.
Baiklah, ini dialog perbualan antara Encik Nazri dan anak-anaknya. Okey, kita lihat dahulu bahagian Encik Nazri. Selamat petang semua. Adakah kamu telah mengenal pasti lokasi yang ada nilai sejarah dan patriotisme dalam Instagram? Encik Nazri bertanya kepada anak-anaknya. Bagaimana cara Afifi menjawab? Sudah ayah, maklumat dan gambar yang diberikan berdasarkan maklumat yang telah kita baca tadi, awak rasa maklumat tu bagaimana? Lengkap ataupun tidak? Ataupun menarik ataupun tidak? Jadi ini jawapan cikgu. Sangat jelas dan menarik serta mudah untuk kami fahami. Cuba kamu berikan jawapan kamu pula dan dengan ayat kamu sendiri. Okey, baiklah, setelah Afifi memberi respon kepada persoalan ayahnya, kita lihat pula pandangan abangnya. Agak-agak kamu, abang Afifi Azrul hendak pergi ke mana? Daripada kata-kata kunci yang diberikan di sini, okey, kita dapat lihat, okey, abang Afifi menjawab. Izinkan abang memberikan pandangan. Kita tidak boleh pergi ke tiga-tiga tempat serentak. Betul lah kan? Takkan kita nak pergi tiga tempat dalam masa yang sama. Apa kata kita pergi ke Istana Negara untuk melihat mercu tanda kebanggaan rakyat dan kemudian kita boleh melawat ke Tugu Negara untuk mengenang jasa prajurit pejuang keamanan. Itu ialah pandangan Azrul, abang Afifi. Okay, sekarang kita lihat pula pendapat kakaknya. Pada pendapat kakak, baik juga jika kita ke Melaka untuk melihat. Tadi kita dah baca maklumat apa yang terdapat di sana. Untuk melihat pameran bahan artifak kemerdekaan negara. Jadi itu pendapat kakak Afifi. Kita lihat pula pendapat Afifi. Pada pendapat adik pula, kita boleh pergi ke tiga-tiga tempat. Kerana di ketiga-tiga tempat itu terdapat pelbagai maklumat tentang kemerdekaan negara. Jadi itu pendapat Afifi. Baiklah, kita lihat pula apa agak-agaknya keputusan yang diambil oleh Encik Nazri setelah mendengar pendapat anak-anaknya. Okey, ini adalah jawapan cikgu. Mungkin jawapan kamu berbeza. Kamu boleh menulis jawapan kamu dengan ayat yang santun dan bertata susila. Okey, kalau cikgu akan jawab begini. Baiklah anak-anak, ayah bangga kerana kamu semua berminat melawat ke tempat-tempat bersejarah kerana lawatan ke sana dapat menaikkan semangat patriotik kalian. Walau bagaimanapun, keputusan ayah ialah kita pergi melawat ke Kuala Lumpur, kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah, kita akan singgah ke Melaka. Alasan ayah, kita dapat berehat lebih lama di Melaka untuk melawat lebih banyak tempat-tempat yang menarik di sana. Sebelum cikgu terlupa, mereka sebenarnya tinggal di Johor. Jadi Melaka terletak di antara Johor dan Kuala Lumpur. Jadi itu cadangan ayah mereka. Cadangan Encik Nazri. Mungkin jawapan kamu berbeza. Mungkin kamu boleh beri jawapan hanya nak melawat ke Kuala Lumpur sahaja ataupun hanya nak melawat ke Melaka sahaja. Kenapa? Berikan sebab kamu. Okey, setelah mendengar penjelasan ayahnya, ketiga-tiga anak Encik Nazri berasa amat teruja dan mengucapkan terima kasih ayah. Jadi itulah caranya kita hendak menjawab ataupun memberikan respon apabila kita memilih sesuatu pilihan ataupun memberi hujah ataupun berdebat tentang sesuatu perkara. Kita mestilah menggunakan kata yang
bertata susila dan bersopan santun. Ha, jika dilihat di sini, ayat-ayat yang digunakan oleh mereka ialah ayat yang bertata susila. Contohnya, izinkan abang memberikan pandangan pada pendapat kakak, pada pendapat adik. Baiklah, terima kasih. Ini semua ialah contoh-contoh ayat yang bertata susila. Baiklah murid-murid, nampaknya setakat itu saja pelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap video cikgu ini dapat membantu kamu untuk belajar di rumah dengan baik. Dan ingat, okay, kamu boleh cuba menjawab soalan yang terdapat di bahagian description. Dan yang paling penting, jika awak semua rajin, cikgu sayang. Bye.